Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak cara Bapak Ibu untuk menggali kreativitas, untuk berpikir kritis, untuk memberikan hal yang terbaik dalam tuturan kata ataupun dalam tulisan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal adalah tentang media pop-up untuk mematangkan anak untuk berkreasi, menulis cerita inspiratif. Cerita inspiratif adalah cerita yang syarat muatan moral yang berisi tentang keteladanan agar orang-orang termotivasi untuk berbuat baik. Nah, ketika cerita inspiratif tersebut dimodifikasi dalam media pembelajaran pop-up, tentu menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi peserta didik. Ketika membacanya juga menyenangkan, ketika membuatnya juga menyenangkan. Dan ketika pembelajaran yang dikemas dengan menyenangkan tentu menumbuhkan kreativitas dan kebermaknaan bagi peserta didik. Ketika anak senang belajar, tentu hasilnya akan berlipat dan akan maksimal. Nah, untuk media pembelajaran pop-up tentang materi cerita inspiratif adalah media pembelajaran yang bisa direferensi digunakan oleh mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun bisa digunakan oleh mata pelajaran yang lain. Tentu Bapak Ibu perlu merencanakan hal yang matang. Anak harus diminta melakukan hal apa, apa yang sebaiknya tidak boleh dilakukan oleh anak. Bapak Ibu guru perlu memberikan rambu-rambu yang jelas agar anak tepat untuk melaksanakan petunjuk sesuai dengan rambu-rambu yang dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.